Guys, itu motor listrik. Wah, electric motor bike. All electric motor bike in Indonesia. Electric chargers. Don't need any fuel, oil or gas, just sound. Wow, all are designable electric motor bike. Look, Chinese motor bike. Halo, assalamualaikum, selamat datang. Apa kabar? Kembali lagi ini orang Bangladesh mau nonton guys 10 motorbike listrik, electric motorbike in Indonesia. Bagus guys, Indonesia made in Indonesia 10 electric bus. So let's have a look how Indonesian electric motorbike. And also have electric motorbike. Akhirnya nih peminat motor listrik pun semakin banyak karena dengan menggunakan motor bertenaga listrik ini kita dapat sekaligus mendukung program pemerintah terhadap lingkungan. Yap, motor ini tentu sangat ramah lingkungan ya guys karena tidak membuang ampas sama sekali. Wow. Untuk itu ada sejumlah motor listrik nih yang recommended untuk para pecinta motor. Bagaimana dengan spesifikasi dan harga motor idaman masyarakat ini? Kalian juga penasaran? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Bila dia harga motor harga listrik motor Indonesia listrik baru Januari 2021 mana yang termurah versi dari NHIS. Nomor satu. Mengkotak yang satu ini dibanderol dengan harga 50 jutaan saja. Cukup mahal ya, tapi spesifikasi yang diberikan tidak main-main loh. Sepadan dengan harganya guys, motor listrik keren ini memiliki dua baterai yang bermuatan 60 volt 26 ampere. Tak hanya itu, ada juga adaptor khusus sehingga dua baterai tersebut bisa diisi dayanya secara bersamaan. Keren sekali bukan? Letak baterainya yang ada di bawah jok dan di balik dek membuat pengisian dayanya bisa langsung kecolok soket di bawah jok atau dengan melepas kedua baterainya. Tak usah khawatir guys, pengisian baterai New NGT ini pun memakai fast charging sehingga pengisian daya dari 13% hingga 100% hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam saja. Kerennya lagi nih, pengendara pun hanya menghabiskan 42% daya baterai untuk menempuh jarak 47 km. Namun sejatinya motor listrik ini pun dapat menempuh jarak hingga 95 sampai 110 km dengan top speed 81 km per jamnya. Nah, sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. And Asus channel, very gorgeous and strong body. Vehicle too strong guys. Wow, very smart design. Yujova 03. Dua motor listrik yang dikeluarkan oleh satu produsen asal Cina ini bisa kamu dapatkan dengan harga 20.999.000 di area Jakarta dan 22.999.000 di area Bali. Harga ini guys sudah termasuk biaya pendaftaran dan pengirimannya loh. Praktis sekali bukan? New NQ1 Sport mengusung Amerika, motor listrik besutan Bosch dengan kekuatan mulai dari 1500 watt hingga 1800 watt. Motor ini pun dikebut sampai kecepatan 55 kmh. Kecepatan dan kekuatan motor ini pun diklaim bisa diadu dengan sepeda motor konvensional berkubikasi 125 cc hingga 150 cc. Ia juga memiliki baterai seberat 11 kg yang dapat dilepas untuk menggunakan sepeda motor. Sedangkan untuk New Jova 03 mengusung desain yang simpel sekali loh kalau dilihat nih. Sekilas mirip banget ya sama sepeda listrik yang biasa kita jumpai. Tapi tentu saja spesifikasi teknis motor ini jauh lebih baik dan lebih besar. Jadi tak usah khawatir guys. New Jova 03 pun menawarkan kesederhanaan untuk pengendara yang menginginkan kendaraan roda 2 yang ringkas. Tapi tetap dapat memuaskan kebutuhan bepergian sehari-hari.
Yujova 03 dibekali dengan baterai berdaya 2700 watt dan mampu dipacu hingga 60 kmj. Kedua motor ini pun juga dipercaya dapat berkendara tanpa mengeluarkan suara yang berisik. Wah, high speed dong. Emisi karbon yang jahat. Electric motorbike to high speed dong. Nomor 3. United T1800. This is nomor 3. Meramaikan bursa United Indonesia. United pun yakin skuter listrik baru ini pun dapat diterima oleh masyarakat. This is all made in Indonesia guys, all electric bus. All people you can import your electric bus from Indonesia. Indonesia and all behind very strong body. Look like Japan is behind. Look like Korean behind. Motor ini pun hadir dengan banyak lekukan tajam yang saat ini hanya sedikit pemainnya saja. Kerennya lagi motor ini pun punya 3 mode kecepatan, yaitu mode 1 maksimal 50 kpj, mode 2 maksimal 60 kpj, mode 3 maksimal 65 kpj. Nah, electric motor bike also to high speed. Sampai 70 kpj. Keren bukan? Uniknya lagi nih, motor sport ini pun dapat dioperasikan tanpa kunci alias keyless. Nah, sampai di situ saja electric motorbike also to high speed sih guys, how high speed electric motorbike. Fitur keren lainnya yang bisa didapatkan dari motor ini guys adalah fitur bernama repair mode yang bertujuan untuk mengantisipasi saat gas motor rusak ketika kalian mengendarainya. Fitur terakhir ialah speaker yang bisa terkoneksi dengan bluetooth sehingga pengendaranya bisa mendengarkan musik atau radio sesuai dengan keinginan. Sangat kekinian bukan? Kalian pun bisa mendapatkan motor keren serba lengkap ini dengan harga 20 juta saja, sangat sebanding dengan segala fasilitasnya. Motor listrik gesit ini pun menggunakan tenaga listrik dengan daya motor 5 kW yang dapat membuat pengendaranya melaju dengan sangat gesit pula. Bagaimana tidak, pengendara motor listrik ini dapat menempuh jarak sejauh 100 km dengan daya baterai yang penuh. Untuk performanya sendiri bisa mencapai kecepatan maksimal kurang lebih 70 km per jamnya. Pengisian daya baterai motor listrik ini pun hanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam saja sampai baterainya terisi penuh. Motor listrik ini pun terkenal lebih hemat dan ramah lingkungan loh. Untuk desainnya sendiri, motor listrik gesit tidak jauh berbeda ya dengan desain motor Honda Vario 150. Bodi rangka dan kaki-kakinya sangatlah kokoh. Tak hanya itu, motor listrik ini juga dilengkapi dengan velg alloy dan rim cakram pada kedua sisinya. Menariknya lagi nih, gesit adalah motor listrik yang sangat modern. Pasalnya guys, motor ini dilengkapi dengan speedometer canggih yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Dengan begini, pengguna motor listrik gesit bisa selalu memantau motornya dengan mudah karena pengendara dapat melihat informasi berupa kecepatan, kapasitas baterai, dan RPM tanpa perlu repot-repot. Tak hanya itu saja, motor listrik gesit pun didukung dengan 3 mode berkendara, yaitu Eco, Urban, dan juga Sport. Fitur-fitur ini tentu menjadi nilai tambah yang keren untuk motor listrik gesit ya. Bicara soal spesifikasi, motor listrik ini pun memiliki baterai dengan kapasitas volta 401 yang tentunya didukung motor listrik yang bisa menyemburkan tenaga sampai 2 dekade. Kalian pun bisa mendapatkan motor listrik gesit dengan fitur-fitur yang canggih ini loh dengan merogoh kocek hanya 20 jutaan saja. Jutaan, 20 jutaan. Wow, electric bus, electric motorbike also to gorgeous is all. This is a very gorgeous motorbike electric also. Wow, this is very smart. This is also electric. BF Goodrich CE. Motor yang memiliki desain tampilan Cabracer ini memiliki tangki dengan model teardrop. Desainnya yang unik dan anti mainstream membuat banyak masyarakat mengidam-idamkan motor listrik yang satu ini loh guys. Apalagi para kaum pria. Rangka BF
Gottfried Ziggy sendiri model Dynamon yang dibuat lokal dengan salah satu builder motor. Swing arm bagian belakangnya juga tidak terlalu besar ya. Hal unik yang ada pada desain ini adalah tankinya sebenarnya kosong, jadi hanya estetika saja. Tapi tak usah khawatir guys, karena tangki motor ini tetap fungsional karena dapat menyimpan charger atau baterai tambahan di dalamnya. Motor yang satu ini pun juga memiliki 3 mode berkendara yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhanmu. Mode 1 hanya dapat berkendara 27 km/jam. Mode 2 sudah dapat melaju hingga 35 km/jamnya. Dan yang terakhir adalah mode ketiga yang dapat menempuh 58 km/jam. 19 jutaan saja loh guys, keren bukan? Cukup murah ya untuk dibeli. Suspensinya pun juga keren sekali karena motor ini pakai teleskopik dan dual shock serta pengereman menggunakan cakram depan belakang. Penyaluran tenaganya juga terbilang smooth. Penasaran bukan motor ini ditenagai oleh apa? Ternyata guys, motor ini pun ditenagai dengan baterai SLA atau silk lead acid dengan 72 volt 20 ampere dari Chilwi. Motor ini pun masih terbilang memiliki harga yang terjangkau sekali. Wow. Misalnya dengan merogoh kocek 19 juta, kalian dapat motor mirip punya Dylan ini. Bagaimana guys, tertarik untuk membeli motor listrik juga? Kira-kira motor yang mana nih yang ingin kalian beli? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Guys, Indonesian motor electric motorbike look like Chinese motorbike. I see like this motor electric motorbike in Alibaba.com, Alibaba e-commerce website. This website, e-commerce website, I saw like this motorbike. This is all Chinese motorbike. Guys, there is cheapest price in China. This is Indonesian electric motorbike, made in Indonesia, not made in China. This is made in Indonesia. Indonesian people, Indonesian also can make look like China electric motorbike. Very cheapest Indonesian electric motorbike also, and very gorgeous, very strong body fitness, look like more than China. And look, Indonesian all vehicle very strong body guys, look like Japanese and Korean motorbike vehicles. Very strong body and design also very nice and very latest designable Indonesian electric motorbike, and to high speed also, everything to strong wheeler, steering and back wheeler and front wheeler and battery. I think battery very long lasting and more chargeable, don't need to any fuel or oils or gas, just need charging, electric charging, and then very high speed motorbike from Indonesia, made in Indonesia, very export Indonesia by technology. So guys, no more today's in a video, bye bye.